Hai korang. Okey, Lampu nak bagi tahu apa harapan dan rumusan yang kita warga pekerja perlukan. Kejap. Korang tahu tak, pada tahun 2017, Mahkamah Persekutuan dah putuskan bahawa kepelbagaian kesatuan sekerja hanya akan mewujudkan ketidakharmonian di tempat kerja. Macam kes yang pernah berlaku dulu, kalau korang ingat lagi, antara Kesatuan Pekerja-Pekerja Bukan Eksekutif Maybank Berhad ataupun MENU melawan Kesatuan Kebangsaan Pekerja-Pekerja Bank, NUBE. Ha, ingat lagi? Ketua Hakim sendiri dah cakap, bila terdapat kesatuan sekerja yang dah wujud yang mewakili industri yang sama, ia harus disedari oleh ketua pengarah bahawa keperbilangan kesatuan sekerja berkenaan pekerjaan yang sama tidak akan memupuk keharmonian industri. Dah tu, kenapa masih lagi nak pinda undang-undang untuk mewujudkan keperbilangan kesatuan sekerja? Sebab itulah kamu menyeru ke semua rakyat Malaysia, khususnya warga pekerja, turut serta dalam bantahan ini dengan menandatangani kempen Bantah RUU Kesatuan Sekerja Pindaan 2023. Kita berharap agar Dewan Negara menolak dan mengarahkan Dewan Rakyat meneliti semula RUU DR30 Palang 2023. Jom sama-sama kita support demi masa depan warga pekerja yang lebih terjamin dan juga masa depan anak-anak kita yang bakal menjadi pekerja di tanah air ini. Okeylah korang, sampai sini dulu. Nanti kita jumpa lagi. Jangan lupa follow dan klik link petition di bawah. Bye.